Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan semua sekali lagi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang sentiasa memberi sokongan, membaca, share, komen dan juga orang kata meninggalkan jejak di page ini. Jadi alhamdulillah hari ini hari Rabu, sebagaimana yang saya maklumkan kita berjadual untuk 12 siri kali ini, untuk 12 siri kali ini dengan beberapa topik-topik kecil. Jadi perbincangan santai saja. Jadi insya-Allah apa-apa yang baik semoga dia menjadi manfaat dan menjadi orang kata perkara-perkara yang baik yang dapat diingati dan memberi juga sedikit sebanyak. Sebenarnya bukan kepada tuan dan puan sebenarnya kepada diri saya. Jadi perkongsian-perkongsian dari masa ke semasa, tidak kiralah dari segi penulisan ataupun dari segi orang kata audio dan visual, sebenarnya saya sendiri yang banyak belajar daripada tuan dan puan bukan bukannya saya kata kita orang kata apa berkongsi itu dengan satu hala sahaja. Waalaikumsalam Puan Natijah. Selamat Hari Raya. Jadi kepada rakan-rakan semua, kita masih lagi dalam bulan Syawal. Jadi saya doakan semoga urusan tuan dan puan semua tak kiralah sama ada sekarang ni dalam keadaan yang lebih baik ataupun dalam keadaan yang lebih mencabar Jadi semua sekali ni apa-apa pun sahaja yang kita sedang lalui, kita sentiasa sebenarnya kita tak sendirian kita tidak sendirian. Sebenarnya hari ini dan semalam saya bertemu dengan hampir lebih 30 orang usahawan usahawan wanita untuk program Academy for Women Entrepreneurs yang akan dikendalikan melalui salah satu NGO iaitu Women Entrepreneurs Network Association. Jadi apabila berjumpa dengan 30 orang usahawan itu, usahawan wanita kesemuanya, yang sebahagian besar satu kumpulan ada di Lembah Kelang dan satu kumpulan lagi di Sabah, saya dapati bahawa ada perbezaan di antara cabaran mereka semasa pandemik dan juga selepas pandemik walaupun bisnes F&B. Jadi orang sangkakan oh makanan tak ada masalah tetapi sebenarnya cabaran itu sentiasa ada. Jadi untuk hari ini sebenarnya salah satu perkara yang kita akan bincangkan adalah tentang kita mencipta perkara-perkara baik sebagai seorang yang mempunyai mindset sebagai seorang usahawan Nah, ini sekali lagi saya sebenarnya merujuk kepada buku ini tetapi bukanlah saya mengambil mengambil intipati daripada bab ke bab tetapi mengambil resolusi ataupun orang kata summary ataupun ringkasan daripada apa-apa perkara yang membantu saya sendiri untuk menambah meningkatkan kefahaman dan pada masa yang sama saya sampaikan di sini supaya menjadi salah satu perkara yang boleh dilihat semula, disemak semula dan mungkin ada perkara-perkara yang boleh kita ambil tindakan lanjut Jadi kali ini adalah tentang mencipta yang baik. Jadi kadang-kadang tuan dan puan dalam apa-apa sahaja yang kita lakukan, tidak kiralah sama ada kita berniaga ataupun kita bekerja ataupun kita berada dalam mana-mana organisasi, mungkin kita bersama-sama dengan organisasi seperti NGO ataupun persatuan manakala kita juga bekerja dalam syarikat-syarikat dan organisasi yang tertentu, sebenarnya setiap satu perkara itu ada nilai yang diwujudkan. Katalah kalau macam organisasi ataupun syarikat ataupun bisnes, kita selalu melihat apakah sebenarnya nilai yang diberikan kepada pelanggan. Tetapi kalau katalah kita bekerja ataupun kita sebagai salah seorang rakan kongsi ataupun kita sebagai salah seorang ketua ketua kumpulan dalam syarikat kita, apakah sebenarnya nilai yang kita bawa? What is actually our offerings? What value behind the offerings that we provide? Itu sebenarnya perkara yang saya nak bawakan kepada perbincangan hari ini. Jadi, maknanya apabila kita sebut kita mencipta perkara yang baik, semua baik. Kata contoh, kita masak makanan untuk pelanggan kita. Katalah kita tukang masak, masak makanan, kita punya bisnes kedai makan. Kita kata kita memberi makanan yang sedap, makanan yang segar, makanan yang dimasak panas-panas. Kita kata sebagai itu adalah satu tawaran ataupun orang kata satu ciptaan kita yang baik yang kita tawarkan kepada pelanggan. Tetapi sebenarnya tuan dan puan kita boleh lihat semula, kita boleh review semula apakah ciptaan kita itu ataupun nilai yang kita cipta itu di sebalik setiap produk ataupun setiap servis yang kita berikan itu adalah nilai-nilai yang betul-betul baik yang kita paparkan.
Jadi kadang-kadang katalah contoh, saya ambil ambil contoh makanan ni sebab mudah nak relate semua orang makan. Kita kata kita menyediakan makanan ataupun kita menawarkan hidangan yang sedap. Jadi apakah sedap itu analoginya sesuai terus kepada kita mencipta perkara yang baik? Atau sebenarnya ada nilai-nilai lain yang kita perlu lihat, perlu tambah, ubah, suai dan kemas kini dengan tawaran yang kita cipta itu tadi. Jadi bila kita kata mencipta yang baik itu bukan hanya tentang produk yang bagus ataupun servis yang bagus. Kalau macam konteks makanan bukan hanya dia sedap, tetapi apakah lagi? Mungkin dia ada elemen seperti elemen yang sihat. Sihat tu bagaimana? Adakah dia memang kurang kalori ataupun makanan itu makanan untuk orang-orang yang apa mempunyai situasi khusus? Contohnya kita mencipta resepi kek. Kek yang sihat untuk orang-orang yang ada penyakit diabetes contoh. Bermakna walaupun dia kek tapi kandungan gula dia tak sama macam kek yang biasa. Itu sebagai satu contoh. Ataupun mungkin kita kata servis kita. Servis kita katalah contoh kita kata servis urutan. Adakah servis urutan itu memberi makna kepada pelanggan kita itu apabila diurut itu rasa selesa? Ataupun apabila menerima servis urutan itu, kita akan mengalami satu keadaan yang lebih daripada selesa dan hilang sakit. Apakah ada nilai-nilai tambahan itu tadi? Pagi tadi tuan dan puan, sebenarnya saya berjumpa, ada bertemu dengan salah seorang usahawan. Beliau membuka satu fitness studio. Dia kata, apa yang membezakan? Rupa-rupanya, studio dia tu, fitness studio tu bukan untuk orang yang nak kuruskan badan atau untuk orang yang sakit tubuh badan. Tetapi ramai yang datang adalah profesional seperti peguam, doktor, pensyarah, guru-guru, kerana mereka datang ke fitness studio itu bukan hanya sekadar untuk mendapatkan kesihatan fizikal tetapi juga emosi dan mental. Kerana program-program yang diwujudkan bukan berbentuk diet, kena makan macam mana, kena exercise nak buat nak dapatkan muscle macam mana, bukan. Tetapi lebih kepada pergerakan-pergerakan yang menghasilkan hormon-hormon gembira. Jadi nilai yang ditawarkan oleh gym beliau ini berbeza. Dan satu kumpulan pelanggan yang datang adalah kumpulan yang berbeza. Dan saya dimaklumkan oleh beliau, beliau dapat retain pelanggan, retain customer sepanjang pandemik itu 70%. 70% daripada pelanggan itu dikekalkan sehingga hari ini. Dan itu tak termasuk pelanggan barulah, maksudnya hanya pelanggan yang sebelum ini. Dan mereka adalah beberapa aktiviti, beberapa orang kata perkara-perkara dan prosedur yang unik yang mereka sudah susunkan supaya fitness studio itu sesuai kepada para profesional yang bukan hanya nak sihat tubuh badan. Nak sihat tubuh badan banyak cara, tetapi juga kesihatan dari segi mental dan emosi. Jadi bila saya dengar begitu, saya dapat terus relate, terus rangkumkan kepada perbincangan saya petang ini. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, kita punya tawaran ataupun ciptaan kita itu sudah bagus, tetapi usahawan ini dia punya nature, secara semula jadi dia sentiasa akan memperbaiki, they will always perfecting their offerings, they will always improving their the value that they serve to the customers. Jadi seperti kita, katalah kita, oh saya bukan orang bisnes, bagaimana saya nak mengaplikasikan perkara ini? Jadi kita mungkin melihat kepada apakah tawaran nilai yang kita bawa. Katalah kita seorang ketua bahagian HR, ketua di bahagian HR di syarikat kita. Apakah nilai tambahan yang perlu kita perbaiki? Jadi kita lihat apakah nilai tambahan kepada syarikat yang boleh diperbaiki. Apakah nilai tambahan yang kepada pekerja yang boleh diperbaiki. Jadi ada banyak pula, kalau baca pegawai HR, dia punya scope itu, offerings dia itu nilai yang ditawarkan kepada syarikat dan juga kepada pekerja yang lain. Jadi itu perlu juga orang kata, begitulah aplikasinya, dia bukan hanya untuk orang bisnes sahaja. Katalah kita kata kita adalah seorang pekerja profesional, katalah kita seorang accountant. Jadi apakah tawaran-tawaran yang kita perlu perbaiki dan perhalusi?
Kita cantikkan lagi apakah nilai-nilai yang kita beri. Mungkin kita kata selama ni kita sediakan okay, full sets of account, ya. Kita kata sempurnalah, teraturlah, tersusun dengan baik. Mungkin ada tawaran lanjut di situ, iaitu tentang kefahaman untuk pengusaha ataupun business owner ini membuat keputusan berdasarkan angka-angka yang diperolehi daripada laporan kewangan. Tetapi laporan kewangan adalah satu bentuk sejarah. Jadi mungkin kita perfectkan lagi kita punya value itu, nilai itu tadi. Kita kata bagaimana kita membantu usahawan untuk melihat melihat perancangan kehadapan, supaya kita dapat kawal keadaan untuk tempoh yang akan datang tu. Mungkin quarter 2, kan? Mungkin quarter 3, mungkin tahun hadapan, begitu. Jadi ini adalah bagaimana cara usahawan berfikir. Mereka sentiasa akan mencantikkan lagi, memurnikan lagi, memurnikan lagi apa-apa sahaja nilai ataupun tawaran ataupun ciptaan dalam perniagaan mereka. Itu cara usahawan berfikir. Jadi kalau kita ni memang dah ada satu mindset ataupun satu gaya berfikir seperti usahawan, kita akan sentiasa begitu. Apa lagi boleh kita buat? Macam mana nak tambah baik? Macam mana nak improve? Macam mana kita nak baiki? Dan yang kita baiki, kita tambah, kita improve itu adalah perkara yang baik. Katalah contoh, kita kena sedapkan lagi lah minuman kita. Okay, tambahkan gula. Contoh, tambahkan gula, tambahkan manis lagi, supaya pelanggan bila minum air kita ni lebih orang kata dia seronok lah sebab manis. Okey, apakah ciptaan itu ciptaan yang baik? Ataupun kita kata pelanggan ni dia nak warna air kita ni cantik ah. Jadi mari kita buat jus, kita buat air dengan warna-warni yang menarik. Apakah ciptaan ini satu perkara yang baik kepada untuk pelanggan kita? Jadi kena lihat juga, ya. Saya tidaklah mahu menyentuh apa-apa secara spesifik, tapi ini hakikatnya. Ini hakikatnya. Jadi kadang-kadang sekarang ni contoh, saya ambil satu contoh, penjual air minuman, jadi ini terpulang kepada masing-masing, tetapi kita sendiri kena buat keputusan lah, sebab saya pun suka minum air warna-warni ni, tapi kadang-kadang kita lihat kalau ciptaan kita itu, dengan kita cipta satu jenis minuman itu dan kita masukkan pewarna-pewarna yang mungkin tidak ada kelulusan daripada pihak-pihak tertentu itu yang disahkan kegunaannya untuk diminum, maka sebenarnya kita mencipta satu perkara yang tidak baik. Jadi ini sebenarnya tuan dan puan, bila kita kata bercakap dengan usahawan, usahawan ni dia akan sentiasa fikir macam mana dia nak memurnikan lagi nilai-nilai yang diberi kepada pelanggan. Mungkin dia kata okey, lepas ni mesti ada sijil halal, lepas ni kena ada certification mesti, contohnya. Kerana semua certification ini ataupun accreditation ini memerlukan proses-proses tertentu, maka kita perlu patuh kepada peraturan-peraturan, kepada SOP-SOP tertentu, supaya kita memurnikan lagi, menambah nilai kepada ciptaan produk ataupun servis yang kita berikan kepada pelanggan. Jadi tuan dan puan semua, kita bila kita sebut, kita kata macam mana okey nak berfikir sebab seperti usahawan, sebenarnya kita semua perlu sentiasa berfikir sebagaimana seorang usahawan. Kalau kita nak sebut beberapa panduan yang ada disebut oleh para asatizah dan ustaz di luar sana, mereka pun ada sebut, kan? Ustaz-ustaz pun selalu sebut, hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Kan? Jadi sebenarnya perkara ni bukanlah perkara baru, tetapi kalau tuan dan puan nak bercakap tentang think like an entrepreneur, inilah antara perkara yang kita kena sentiasa ingat dan buat. Biasanya bila kita buat lama-lama, kita akan jadi satu rutin ataupun orang kata satu habit, yang mana kita sentiasa nak menambah baik, kita sentiasa nak memurnikan apa sahaja yang kita cipta tu tadi. Jadi kita tak ada puas hati dah, okey kita buat satu, okey dah best dah, orang dah suka, yay. Tetapi sebenarnya bila kita menggunakan pendekatan keusahawanan, entrepreneurship ini, kita akan sentiasa mencari idea-idea baru, berinovasi, supaya apa-apa sahaja yang kita tawarkan itu sentiasa akan ada pemurnian. It's always a fresh new offerings, fresh new values.
kita beri kepada para pelanggan kita. Jadi untuk itu tuan dan puan, petang ni saya membebel-bebel saja ni kan. Tetapi sebenarnya salah satu perkara yang kita perlu review kan tuan dan puan, terutamanya tuan dan puan yang berada dalam perniagaan pada masa apa, pada fasa matang, eh, antara cabaran kita sebenarnya tuan dan puan, apabila bisnes kita dah matang, maksudnya biasanya bisnes matang ni bila dia dah mencecah antara 3 ke 5 tahun ataupun ada setengah bisnes tu 7 ke 8 tahun. Dia sebenarnya bukanlah ikut tempoh masa, tetapi secara umumnya apabila kita dah beroperasi sekitar tahun kelima ke enam, sebenarnya kebanyakan bisnes pada waktu itu secara umum apa, perlahan-lahan mencapai tahap matang. Jadi pada waktu itu cabaran kita adalah untuk memastikan kita kekal relevan. Jadi bila kita nak kekal relevan ini, itulah kita punya produk, kita punya servis mesti sentiasa dimurnikan, ada ciptaan-ciptaan yang baik yang kita bawa, yang kita ketengahkan kepada para pelanggan kita. Jadi kalau pelanggan kita tu, bisnes kita tu B2B ataupun bisnes kita tu B2C, tetap sama. Kalau kita tak buat perniagaan sekalipun, mungkin kita bekerja, kita jadi leader dalam syarikat, kita jadi pekerja dalam syarikat pun masih sama pendekatannya. Jadi kalau kita asyik berfikir, alah dengan pelanggan ni, pelanggan pun apa tak setia, tak payahlah nak baiki servis, nak baiki produk. Itu bukan cara usahawan berfikir. Kalau kita ada perasaan macam itu ataupun cara kita fikir macam itu. Kata-kata, alah pelanggan ni pun bukannya dia beli selalu, dia beli sekali-sekali je. Biarlah, tak payahlah buat apa-apa, ambil je ni. Jadi kalau kita ada mindset begitu, maksudnya kita belum lagi mencapai satu cara fikir ataupun mindset sebagai seorang usahawan. Jadi kalau macam kita, kita bekerja kan, contoh kita bekerja, kita rasa alah majikan pun buat cincai-cincai je, tak payahlah saya nak improve saya punya pencapaian, tak payahlah saya nak pergi training, tak payahlah saya nak memperbaiki cara kerja saya. Ini bermakna kita sendiri masih belum mempunyai cara fikir sebagaimana seorang entrepreneur, meskipun kita bukan entrepreneur. Jadi kita nak mencapai cara fikir ni tuan dan puan, di mana kita sentiasa ada satu mindset, ada satu orang kata yang kita dah tanamkan bahawa kita sentiasa mahu jadi lebih baik. Kalau yang ciptaan kita yang sedia ada, kita nak murnikan lagi. Lepas 2-3 tahun kan, kita nak murnikan lagi. Selepas 2-3 bulan kita nak murnikan lagi. Selepas 2-3 hari kita nak tambah baik lagi. Jadi kadang-kadang penambahbaikan tu tak perlu yang besar-besar, mungkin dia perkara kecil-kecil saja. Tetapi apabila perkara kecil ni berterusan, dia akan menjadi satu perkara yang besar. Tuan dan puan, jadi insyaAllah sekali lagi tuan dan puan, kita akan ada 12 siri yang kita akan bincangkan daripada rangkuman kefahaman dan juga resolusi yang saya ambil daripada buku ini. Sebenarnya buku ini sangat menarik kerana dia bercakap tentang banyak perkara yang tuan dan puan, antaranya finding your niche, dream big, you know, build a brand, scale up, ada banyak dalam ni. Jadi saya hanya mengambil beberapa bahagian secara rangkuman dan resolusi kefahaman saya sendiri, dan saya susunkan dalam siri, dalam 12 siri video ini. Jadi semoga dengan perkongsian ini tuan dan puan sekiranya ingin cari buku ni, nanti tuan dan puan boleh Google saja. Saya yakin tuan dan puan boleh jumpa buku ni untuk tuan dan puan beli dan jadikan rujukan. Jadi sekiranya tuan dan puan yang baca buku ini mungkin ada poin-poin lain, banyak lagi poin lain yang tuan dan puan boleh dapat, tetapi dalam 12 siri ini adalah rangkuman, resolusi dan juga poin-poin yang saya dapati penting untuk saya ambil sebagai refleksi dan juga dikongsikan semula dengan tuan dan puan. Jadi untuk itu tuan dan puan, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita dapat bersama-sama, dan saya juga mengucapkan selamat maju jaya kepada tuan dan puan. Jadi kepada yang sentiasa terus menjalankan apa sahaja usaha yang tuan dan puan lakukan. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada yang menonton secara live ataupun secara rebroadcast. Alhamdulillah, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.